di negeri awak tuh apa-apa uang, ah, apa-apa uang. Ya maklum lah, Bang. Bang, call me Razak, oke? Musik apa nih? Aduh, ini lagi top musiknya. Ah, ini baru cu. Pokoknya di, si Iem udah gak bisa ngeles lagi. Gawang aku udah tahu kok ciri-ciri selingkuhannya. Loh, kok sampean tahu mas? Gawang semenjak Iem main gila, bantalku jadi bau minyak kemiri. Lu mungkin mekanik paling handal yang pernah gue tahu. Tapi itu masalahnya tiap. No. Yes. Oh, yes. No. Hitungannya apa? Bertiga, oh bukan, dua-dua. Gua sama. Kan lu udah korupsi paling banget. Gak bisa gitu juga dong. Gak ada. Hehehe. Monty, my man. Thank you. Thank you, man. Kalah menang itu biasa. Tahu aku. Lagian, tapi sejak jembatan ini ada, lu baru kalah sekali. Iya, Nick. Paling ini oke aja kok. Usul gue ya,
lu tantangin dia di Jakarta. Benar-benar. Biar tahu gimana rasanya kalau di kandang sendiri. Good race, Nico. Next time kita rematch, yo. Next time, kon gak tak kasih ampun. Name the time and place. Sorry, tapi gue gak suka sama namanya rematch. Oh, jadi gitu ae nyali kon. Ayo kita jalan. Sendiri kok kabur? Shh. Di mana lo? Lagi di jalan mencari sarapan. Kenapa sih, Bang? Gua tunggu lo di kantor sekarang. Iya. Meja sama sofa udah laku. Jadi, tolong lu jaga makanannya. Cewek semalam udah lu anterin pulang. Si Mbong laporin gua lagi, kan? Yuk, coba lu bayangin. Kalau bokap nyokap masih ada, gimana perasaan mereka ngeliatin lo gonta-ganti cewek kayak gonta-ganti cewek dalam? Gak sehat, tau. Bukannya lebih gak sehat kalau gua gak ganti-ganti celana dalam. Tapi lu sekarang udah jadi om. Pikirin dong anak-anak gua. Iya, pokoknya Jen sama Kay pulang sekolah, rumah clean. Gitu kan SOP-nya. Tapi operating procedure lu tuh gak standar. Ya terus lu mau gua mana lagi? Permisi, Pak. Makasih ya. Sekalian minta green tea satu ya. Oh, iya, Pak. Pertama-tama, gak ada lagi yang namanya order mobil baru, ya? Hah? Bang, lo pikir company ini mesin ATM berjalan, bro? Hah? Semua ada proses, yuk. Udah deh, lifestyle lo tuh udah basi. Ya, lo cuma buang-buang waktu, energi, uang, dan potensi lo. Lo kalau mau jadi bapak, jangan ke gue. Mereka tuh. Hai sayang. Arima. Sini Jen, kasih kesempatan dulu. Papa bilang semalam, papa mau ke Dubai. Minggu lalu ke Tokyo, sekarang ke Dubai. Papa ini tuh orang penting. Teman-temannya tuh ada di seluruh dunia. Ya udah, kalian mau oleh-oleh apa dari sana? McLaren. Jan, McLaren itu mainan anak kecil, ya? Kamu tuh sekarang udah gede, udah 5 tahun. Nanti deh, papa pilihan kamu something yang lebih berguna. Mama mana? Oh, tadi mama nelpon. Mama bilang mama lagi di kelas yoga. Setelah itu, mama langsung ke yayasan karena ada meeting. Ya. Dari tadi, Om Lino lapar banget. Pengen banget makan pancake pakai es krim vanila, ditambahin sirup, terus ditambahin lagi sama... Saus tomat. Gimana abis ini kita take away, kita makan di rumah sambil dengerin lanjutan cerita yang kemarin. Ayo kita pergi yuk. Ayo masuk. Tapi gak makan di tempat tidur ya. Ya. Remember, no food in bed. Ya. Sekarang tinggal satu web lagi. Si Sienna mau mencoba menyusul. Tapi.
lagi masuk mobil. Terus lo bisik-bisik itu, emangnya Kay dan Jen tidur di belakang jok mobil lo? Ya, ya, ini dulu. Lin, sorry Lin, telat. Ditungguin dari tadi. Sorry. Gue dari rumah kesini 2 jam, Lin. Can you imagine? Terus terpaksa turun di ujung jalan gara-gara antrian mobil mau masuk sini. Welcome to Jakarta, baby. Gak ngerti gue sama orang-orang itu. Padahal dalam satu mobil cuma sendiri atau berdua. Hobi banget sih macet-macetan dan ribet-ribetan cari parkir. Ya wajar lah, namanya juga hidup di kota maju. Kota bisa disebut maju bukan karena orang miskinnya pada punya mobil pribadi. Tapi karena orang kayaknya mau naik angkutan umum. Emang lo kesini gak bawa mobil? Nyetir aja gak bisa. 16 juta orang tinggal di Jakarta. Dengan jumlah segitu, kita butuh panjang jalan at least 12.000 km. Lo tau gak berapa yang kita punya sekarang? Baru 7.000. Sementara setiap harinya, ada 2.000 mobil baru yang turun ke jalan. Babe, gue siap-siap dulu ya. Lin, dia siapa ya? J baru dari Maryland. Nanti. Mon, lu kena sama DJ ya? Nope, tapi cute sih. Lu udah kenalan? Udah dong. Dapet nomor teleponnya enggak lu? Enin. Ah, nyari lo tuh. Si Karina ya? You wish. Tuh, parah. Nyariin Monty kali. Monty kan tipe idaman si Babuj. Yang penting jadi idaman kan? Yes. Lu jangan sembarangan lah kalau ngomongin dia tuh. Pernah gak lu dengar namanya Franz Dompa? Si bos mafia 90-an itu. Oh, yang dibunuhnya kuda ya? Riap. Nah, dia itu. Namanya Yopi Dompa. Anaknya Franz Dompa. Oh, itu orangnya, Ri. Tau gak kenapa dia diasingin ke luar negeri? Waktu si... Si Yopi. Ah, waktu anak-anak, si Yopi SMP. Kalian tahu Yopi dapat berapa? 3. Ngaco loh, Man. Setau gue ya, si Yopi itu waktu SMP ngehamilin 3 pembantunya sekaligus, Man. Geser barangan enggak? Mana gue tahu, Man. Terus ya, pembantunya dibawa buat aborsi. Lu lebih ngaco lagi, Lin. Yang gue dengar dari teman dekat gue di Mabes, begitu bokapnya dibisikan. Nah, dia diasingin tuh sama omnya ke LA. Ya, supaya jauh dari musuh-musuh bokapnya. Bulan lalu, omnya meninggal. Baliklah si Yopi ke Indonesia. Katanya sih ngurusin usaha keluarga. Woi, mau kemana lu? Ya,
dasar teman lu kayak gak tahu aja. Dia selalu mau jadi pahlawan, Kak. I'm sorry I change your music. Yopi ya? Lo tau siapa gua? Reputasi lo sih udah kedengeran, Sob. Reputasi lo juga udah sampai kuping gua, Rio. Oh iya? Iya. Video terakhir lo di Suramadu. Wow. Amazing. Kalau begitu, sebagai favor buat gua, Karina boleh main lagi di sini. Karina? Boleh, boleh. Asal. Asal? You. And me. Terus terang, mau pakai mobil yang mana? Kalau gua menang, lu minta maaf sama Karina? Kalau lo menang. Of course. Yo! Are you ready? Let's do this! Come on, baby. Make it fast. Oh!
I can't believe it. Nah. You're good. No hard feelings, okay? Oh, no. Gue gak pernah personal kok kalau masalah balapan. Tapi lo akan tetap minta maaf kan sama Karina? Oh ya, yeah. Sure. Jadi studio. Di studio? Oke. Oh, enggak, enggak usah. Gue baik-baik aja. Kayaknya ini bukan waktunya untuk belagu deh. Oh, no, I'm... I'm fine. Oh. Kapan-kapan kita ngopi yuk? Hmm? Oh, aku yang nganterin. Kamu gak perlu bawa mobil. Hah? Gimana? Kenapa kita mau ngopi? Hah? Oh. Pak, stop pak, stop pak. Mundur pak, mundur pak. Santai, santai. Oh. Oh. Apa masuk? Ayo. Ayo masuk. Gue nggak mau ada rasa bersalah kalau lo kenapa-napa. Oke. Oh ya. Nanti kalau temen gue yang gendut mainin mobil gue, jangan biarin dia nyetir mobil gue. Udah ini buat gue. Makasih mas. Bener gak yang ini? Bener. Kita udah 2 kali salah rumah. Awas lo kalau salah lagi. Kalau salah, emang ada hukumannya. Gue turunin lo di pangkalan bencong yang tadi kita lewatin. Kinky. Udah, sana. Oke. Bye. Oh ya, yeah. I haven't told you my name. It's Rio. Berapa sering nih mbok dia kayak begini? Jarang mbak. Mbaknya nginep biar mbok siapin sikat gigi sama anduk. Oh enggak mbok, enggak. Taksi saya masih menunggu di depan. Ya. Permisi. Ya. Ini mas, minumnya. Masih mau. Iya. Mau. Iya mas. Yang nganterin saya pulang semalam siapa? Masa mas lupa? Justru yang gak nginep itu mas, jangan dilupain. Hai, boy racer. Gimana semalam? Ya, agak blur sih. Tapi yang jelas ada nyasarnya. Ada gubraknya, terus ada Karinanya. Karina apa gue? Ya gak mungkin dulu lah. Gue bangun mas pakai baju. Sialan loh. Itu salah sekali cukup ya buat gue. Jadi, gue boleh doang minta nomornya Karina. Buat apa? Ya, gue mau bilang thank you aja. Ntar gue aja yang sampein. Nah, gue harus bilang thank you langsung sama dia.
Oke, ntar gue WhatsApp di nomor dia buat lo. Tapi ingat ya, dia gak kayak cewek lain lo. Iya, apaan sih ya? Yaudah, thank you, Lin. Oke, bye. Di fantasi lu ini, lu naik mobil apa ceritanya? Mobil sih bisa apa aja, Ri. Asal lagunya ini. Mozart, overture dari pernikahan Figaro. Nah, statusnya klasik, men. Tapi sayangnya kalau lu yang nyetir, statusnya ilegal, Monty. Yaudah, yuk. Cong, kumaha, Garut? Jalan. Bro, rambut baru. Iya. Pak Irwan, habis makan siang kita main catur ya, Pak. Oke. Yuk. Weh, Beachy Boys. Weh, tumben lu, jam segini udah pada nongol. Mendingan lu pada bantuin gua jualan hari ini. Tapi emang bener, Om. Kemarin saya baru ganti sport exhaustnya take up. IC-nya saya remap. Jauh lebih enak, Om. Full exhaust system. Asli, PHP-nya bisa nambah 200-an tuh. Tuning sana, tuning sini, itu semua dibutuhkan. Tapi gue kasih tau nih ya, Sob. Itu semua gak ada artinya. Kalau ini lu, sama ini, itu gak bener. Di Om, kalau Om setuju dengan modifikasi ini, aku jamin, top performance-nya bakal peak. PHP, naik ke gope. Tapi bantingannya, Om. Kebul angsa. Itu kan jeroan. Kalau eksterior? Aerodinamik penting juga, Sob. Carbon fiber front grille, carbon fiber back spoiler. Tapi mas, teman gue si Radit bilang kalau front grille sama back spoiler itu penting mas. Oh itu memang penting, bener-bener penting. Tapi bentar, si Radit ini ceweknya ada berapa? Jomblo mas, mana pacar? Well there you go. Kesimpulannya nih om, gak apa-apa deh kalau si tante nanti mau minta post boxernya untuk harta gunung ini, gak masalah om. Tapi yang penting, panah merah turbo om, performanya naikin. So, gimana om? Umur 31 udah jadi senior partner. Gua rasa lu udah layak lah untuk traktir diri lu sendiri. Iya juga ya mas ya. Oke deh mas, gua akan selalu ingat nasihat lu. Semangat mas. It's my pleasure. Oke. Pacar sob. Yap. Oke deh, om setuju. Nah gitu om. Yo. Cek sombongnya kan gitu. Lagi apa coba? Ini culet. Anyar grass fresh menggulungnya Italia. Ingat, anytime, any place, tak entah ni kon. Prince Nico, out. Aku mau latihan motor dulu deh. Hey, good. Mau ngapain? Dokter bilang gue rajin olahraga. Kolesterol gue tinggi katanya. Birahin lu kali yang ketinggian. Bilang aja lu melihat mama main yoga kan? Cuma kakak ipar lu doang sih. Wah, mantu parah lu. Abang lu tuh pinter pilih istri. Ku tunggu secondnya. Wah, dia suka barang bekas juga. Ih, gemes dia. Halo, Mbak Aisyah. Jadi ikutan kelas yoga gue enggak? Maybe next time ya, Mbak. Kan? Lu sama Rio sama aja sih. Pikirannya mobil mulu. Oh, ayo dong. Nih, sekalian dong temenin si Oto. Kasian lo dia sendiri. Biar ada temennya, ya enggak, Toh? Iya, Mbak. Yuk, temenin yuk. Gue bosen nih jadi penyamun di sarang perawan terus. Udah, gue masuk dulu ya. Hi, class. Bro, di dance semalam lagi kardio tuh. Hah? Bener lo. Kali ini aku yang nganterin kamu pulang. Boleh kan? Ayolah. Where do you want to go? I drive you. Come on. Hey.
Hey! Jam segini emang susah nyari taksi. Paling 15 orang. Ya, gue kan gak gede. Tapi gimana menurut lo? Offshores, cocktails, party under the stars. Dan lo jadi DJ-nya. Okay, let me think about it. But I have to warn you. Akustik di atas Yah tuh gak pernah bagus. Oh, really? Anyway, gimana kalau kita obrol ini sambil makan siang? Gue pulang aja deh, gue belum lapar. Bentar ya. Ya, halo mbak. Kenapa? Oh, udah gak usah suruh supir. Aku aja yang jemput. Bisa, bisa. Aku langsung kesana nih sekarang ya. Oke mbak. Sorry ya, kita ditunggu sebentar. Abis itu gue langsung janji nganterin lu pulang ya. Asar. Abe. Burung. Bebek. Ada yang pesan taksi? Udah siap pulang? Siap. Ayo, masuk. Ya, di belakang ya. Ya. Jen, ayo, kamu di depan. Nomor tante siapa? Udah. Yuk. Mami pasti salah hari lagi deh. Kan kita sebelumnya besok. Yang minta mama kamu supaya gak jemput kalian ini nih, aku. Supaya aku bisa pamer taksi baru aku. Gimana? Keren gak? Keren, tapi bau. Om Leo, lapar nih. Aku juga lapar. Kita anterin Tante Karina dulu ya. Sebenarnya sih, aku dari tadi juga udah lapar. Langsung makan. Actually, nge-DJ cuma hobi. Something that I picked up in Berlin. Kalau tabungan udah cukup, gue pengen banget ngambil S2, terus kerja di NGO yang bisa ngebawa gue keliling Indonesia. Kayaknya ini obrolan pertama gue dengan seorang cewek yang melibatkan kata S2 nih. Enggak, serius-serius. Biasanya tuh gak jauh ngomongin party ini, party itu, siapa yang salah kostum, siapa yang lagi selingkuh. Itu jauh lebih seru kali. Om Dio, boleh poster es krim lagi nggak? Boleh nggak? Kalian masih ingat kan pembicaraan kita tentang sugar high? Ingat. Lupain aja. Pesan sana. Asik. Sana. Bad uncle. No, cool uncle. Okay. Terus lo selalu pakai mereka kalau lagi deketin cewek? Baru pertama kali sih. Gimana? Is it working? Thank you.
sorry bro. Kan gue udah bilang, di atas jam 12 tempat ini harus sudah clear. Ya udahlah, santai aja. Gue orangnya gak bisa santai kalau kayak gini. Anggap aja gue utang satu. Deal? Yo. Ya man. Lu aman kan? Aman. Makanannya gak dimakan? Kejadian yang tadi itu cuma satu dari 10 kejadian. Kalau urusan nyawa satu kejadian aja udah cukup, yuk. So what do you want me to do? Do whatever you like. Tapi hubungan di mana aku mesti khawatir terus-terusan sama keselamatan orang yang aku sayang, that is not my idea of a relationship. Karina! Jadi, cewek itu nggak suka sama kejadian itu? Iya, Bang. Ternyata pacaran serius itu ribet banget, Bang. Ribet? Ya, emang ribet sih. Tapi rewardnya itu setimpal. Yang saya thank you itu bukan cuma selangkangan lu, tapi hati lu juga, Ri. Sebenarnya dia ini worth it gak sih buat lu? Maksud lu apa? Ya, gua kan gak tahu. Yang tahu detailnya lu, karena lu yang ngejalanin. Karena kalau gue perhatiin, semenjak lu jalan sama dia, lu tuh banyak berubah. Sekarang, lu udah mulai mau melakukan hal-hal yang baru. Bentar. Jadi maksud lu, Bang, dia ini worth it kan? Itu kan? Kan gue udah bilang, yang bisa jawab cuma lu. Kalau lu udah merasa nyaman, lu yakin, saran gue, go for it. Hah? Hey, by the way, besok gue jadi berangkat ke Tokyo ya. Turun. Pakai pesawat terakhir. Acara motor show itu ya? Yoi, man. Naik. Turun. Dua. Naik pelan. Satu. Turun. Aku udah ambil keputusan. Mulai sekarang kamu udah gak perlu khawatirin aku lagi. Jadi udah, kita sampai sini aja. Enggak. Maksud aku, hubungan yang kamu lagi, hubungan yang kita lagi jalanin, itu biar lebih... Iya. Aku tahu maksud kamu kok. Pokoknya mulai sekarang aku janji sama kamu. Udahlah, gak usah bikin-bikin janji deh mulai dari sekarang. Let's just see what happens. Tapi ini serius. Untuk pertama kalinya, sejak orang tua aku gak ada, aku ngerasain ada sesuatu yang benar-benar pengen aku jalanin. Dan itu sama sekali gak ada hubungannya sama mobil-mobil aku. Jadi iki, kau nggak mau balapan sama aku gara-gara iki. Aku kesini cuma mau dengar kau bilang iya. Habis itu, mari urusan.
hari-hari gue untuk ngurusin orang kaya lo. Udah selesai. Oh, so sweet. Wis ngerti aku lah, pokok nolak tantanganku. Demi bohong tepos kaya ngono. Nek aku mabuk, boleh juga tak pake. Apa gara-gara kon hampir mati di pelabuhan semalam? Takut senasib kayak bapak ibumu. Hei, hei, hei. Tunggu di mobil. Terakhir kalinya gue berurusan sama lo. Nice, man. Real nice. I like it. Let's talk inside. Shall we? Lo yakin mau jual tuh mobil? Itu bukannya hal terakhir yang bokap lo kasih sebelum dia meninggal. Kalau lo tahu. Kita tuh gak jauh beda, yo. Sama-sama yatim piatu. Bokap meninggal pas gue masih kecil. Lo tahu gimana ceritanya bokap gue meninggal? Ya gue pernah dengar lah. Pernah dengar? Gosip-gosip di luar sana nggak ada yang pernah benar. Gak ada. 15 tahun yang lalu Indonesia kena krismon. Bisnis-bisnis bokap juga kena imbasnya. Lagi susah-susah gini, datang tawaran dari Triad yang berminat untuk take over kasino bokap. Sayang, sayang. Harga yang mereka tawarin terlalu sadis. Teman lama bokap, Benny Wong. Ya, Benny Wong namanya.
nyoba untuk jadi mediator. Katanya sih tawarannya mau dinaikin. Akhirnya meeting kedua diatur sama si Benny bangsat itu. I still remember every detail of it. Soalnya hari itu adalah ulang tahun gua. Dan bokap bila-bila nganterin gua ke sekolah sebelum dia akhirnya dateng ke meeting itu. Tiba-tiba di perjalanan kita dicegat. Bokap suruh Om Lukman untuk bawa gua kabur. Itu adalah hari terakhir gua lihat bokap gua hidup. Setimpal dong, Yop. Setimpal. Mungkin di mata hukum, ya. Tapi di mata gua belum. Ketika bokap gua mati, anak si Benny bangsat itu malah petentang-petenteng. Show off. Mamerin kekayaannya. Itu gak bisa dibiarin, Yop. Seakan-akan bokapnya bukan pembunuh. Om Lukman selalu melarang gua untuk nyentuh tuh anak. Tapi Om Lukman udah meninggal. Dan semenjak bisnis bokap gua ambil alih, anak si Benny bangsat itu dijaga dia kayak lebih ketat. Yop, kita bukannya mau ngomongin mobil ya? Ya. Pick one. Do you like black or orange? I can see you in orange. She's yours. Yeah. Kalau lo terima tantangan Nico. Nico? Yeah. Lo tahu siapa nama panjang dia? Nicholas Sesto Wong. Rival lo itu anak tunggal dari Benny Wong. Dan satu-satunya momen dia bisa lepas dari para bodyguardnya cuma waktu dia ada dalam mobil. Lawan lo. Sorry, yo. Gua gak bisa. I made a promise to somebody. Come on. Gua gak bisa. Okay. Gua hargain keputusan lo. Tapi gua yakin. Gua yakin gua masih bisa merubah pikiran lo, Rio. Bang lagi di mana? Anak-anak? Oke, Bang. Jangan sampai ada yang keluar dari rumah ya, Bang. Udah, please kali ini dengerin kata-kata gua. Iya. Sayang, kamu di mana? Iya, ini aku lagi nunggu taksi. Kamu nggak kemana-mana lagi kan abis dari situ? Enggak kok, enggak. Ya udah, kita ketemu di bengkel Bang Frankie aja ya. Oke, okay. Bye. Lo yakin dia langsung ke sini? Yakin, Mon. Ini bercanda apa serius sih? Lo bawa Nico ke gua, cewek lo akan gua balikin utuh dan mulus. Lo tolak tawaran ini,
kedua seluruh anak buah gue yang always horny buat abisin, makai abis cewek lo. Oh ya, kalau sampai lo lapor polisi, no, I'll spread the video on internet. Si Doi bilang apa sih? Lu bisa dimentar gak, Mon? Halo, yuk. Baik. Drive. Hey, yuk. Apa kabar? Iya, Bu. Halo. Ya? Oke. Yo. Oke, mau ke Jakarta. Tante, lama tak ketemu kamu tuh makin seksi aja ya. Lama gak ketemu, tambah mungil aja lu. Sama tuh kayak tuh mobil. Nah, sesuai banget sama nama lu. Gede. Target kita, lu semua udah pada kenal. Tapi semenjak Suramadu, penjagaan doi semakin diperketat. 24 jam sehari. Apapun kegiatannya, intinya, nyari celah buat deketin dia, itu sama aja kayak nyari bocoran soal ujian. Gila, ketat banget ya. Nah, seketat celanamu cantik. Mau ketempeleng ya? Guys, sebut suami istri ya, ntar dulu deh. Dia yang mulai duluan. Celanamu yang mulai duluan. Jadi gimana rencananya, yuk? Terus yuk. Yup, I need cars. Very fast cars. No problem. I'll send it tomorrow. Stiker orange untuk persaingan jahat yang sama. Mau ganti warna apa lo? Jadi ini kita tarik-tarikan. Kita? Iya. Tarik-tarikan. Yoi. Aku gede, Rio iya. Mon, lalu kamu tuh ngapain ya? Lucu banget, sumpah. Gue tunggu lo di posisi.
Ibu Jo. Wis putus yo. Oh, wis ngerti aku. Kon sing diputusin yo karo bokong teposmu itu. Mangkane kon mau terima tantanganku. Lo kesini mau balapan atau mau bacot? Lesu. Ulangi, sinyo sudah melewati titik 1. Estimasi tiba di titik 2, 5 menit. Oke, infonya diterima. Gue selalu pengen bilang gitu sama Rio. So, where? So, balapan ke bengkel. We'll be right back.
nopo iki? Finally. Get out! Kapatean! Get out! Udah kasih apa yang lo mau. Sekarang kalian mana? Relax. Sabar. Enjoy. You see? I'm fabulous. Mungkin Yopi sudah pernah cerita. 15 tahun yang lalu, di tempat ini, Franz Dompa mati dibantai oleh triad yang kong kali kong sama si Boka Anding itu! Anak Franz Dompa gak cuma satu! Kemana-mana lagi kan habis dari situ? Enggak kok, enggak. Ya udah kita ketemu di bengkel Bang Frankie aja ya. Oke. Bye. Lama banget sisi. Oh. Sakit.
kenapa, Yo? Biasanya lidah lo yang paling lincah. Well, thanks to you, sekarang nyawa bisa dibayar dengan nyawa. Udah, monolognya. We should go. Now. Shut up! I came up with this plan! You're too stupid to think of it! Shh. Hey. You're such a bitch. Thanks for being such a nice boyfriend, Rio. Oh, thank you. Teach you how to shoot the moon, lady! Nico! What are you doing now? Kan jebak. Sekarang jadi pengaman. Mau apa sih? Yang pasti gue gak mau jadi pembunuh. Halo Sob, gue mau nagih utang. Halo, Nan. Plan B ya? Hah? Plan B? Plan B apaan? Lu dengerin gue. Pantes nih orang dikerjain. Oke, kita berangkat. Terus Monty gimana? Udah tinggalin Monty aja, dia udah bokernya lama. Let's play. Guys, lu udah pernah lihat Instagram si Nico nggak? Guys? Lu pernah kemana sih? Going to help you. Face it! Lihat Fion.
mana bisa lolos kamu, ha? Kimisnya terluka. Dia bawa mobilnya bareng Franky! Monty! Cepet, Monty! Bisa juga nyetir! Monty, my man! Kenapa gak ditabrak-tabrakin aja sih, Yos? Don't need to be scared. Gimana? Aman semua, Sob? Aman, Bram. Thank you, ya. Be even now. Wah, kalian yang ngendi? Sini, yo. Urusin kabeh. Let's go! Humble workshop. What the? Denganku mulai terpacu. Aspa jalanan. Nico. Menjadi saksinya. Thanks for the car. Thanks for eating my dub. Sambut aku di sana, garis akhir nanti. Rante, kalau Rio menang, kamu cium aku 10 detik. Gimana? Oke, kalau Rio yang kalah, yeah. Gue yang harus cium minimal 10 detik. No. Hai, oke.